akan membuat jurnal penyesuaian. Yang akan kita lakukan adalah kita pertama kali harus membuka program aplikasi komputer akuntansi, yaitu kita menggunakan Mayok yang saat ini sering dipanggil dengan disebut ABSS. Nah, menu yang kita klik adalah account. Nah, kita klik account, lalu kita klik record journal entry. Pertama-tama kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Setelah tanggal, kita buat memonya. Misalnya, saat ini penyesuaian aktiva tetap berupa peralatan salon. Maka memonya kita buat peralatan salon. Akunnya adalah beban penyusutan. Nah, kita cari terlebih dahulu nama akunnya, yaitu beban penyusutan sebesar 300.000. Kita input nama akun, terus kita tulis angkanya di debit, lalu enter. Oh, 300.000. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 300.000. Sebelah kredit. Jika sudah benar, maka kita bisa record. Untuk keterangan memo, bisa dibuat peralatan salon atau penyusutan, tidak masalah, yang penting ada memonya. Setelah sesuai akunnya, maka kita record. Nah, setelah record, maka kita akan melihat hasil inputnya. Kita bisa klik account di transaksi jurnal, maka akan muncul di general hasil dari yang kita input tadi. Jika terjadi kesalahan input, maka kita bisa klik panah di atas. Nah, panah ini bisa di klik untuk mengedit. Nah, kalau tidak diedit, maka klik OK lagi.